masih terlihat. Anjay. Jangan shoot nih. Mata ko bosku, bosku. Yolo guys, balik lagi di channel gue, William Gadget. Nah, di video kali ini gue bakal bikin konten lagi nih ya. Oke guys, jadi di video kali ini gue itu mau bikin konten sesuai janji gue kemarin guys ya, sesuai omongan gue kemarin. Kalau gue itu mau solo sekuat pakai apa ya, pokoknya full rempek lah ya. Ini kalian bisa lihat guys, paraval ini kan, sabi, terus pedang langit, terus granat, terus ini semuanya kita pakai full satu set guys ya. Ini katana gue belum dapet cuk. Nah nih, gue ternyata belum dapet katananya guys ya. Astaga. Aduh, yaudah kita dapetin dulu katanya guys. Katananya kita harus dapetin guys ya. Ini konten solo squad, ngapa jadi konten borong-borong dah nih. Ini nanggung gitu guys ya, nanggung banget gitu kalau kita gak dapetin katananya guys. Bodo amat lah ya. Nah, langsung dapet guys. Padahal gue tadi mau ngomong gitu, bodo amat abis berapa diamond ya kan. Tapi ini langsung dikasih dapet sama Garena guys. Memang the best Garena. Oke, kita berarti udah full set ya. Udah full set ini guys, full set rempek. Terus kita tambahi dengan bundle ini cok. Ini bundle pendekar Raja Wali guys ya. Ya walaupun ini namanya bukan rempek, tapi ini satu tema sih sama yang rempek ini guys. Kalian lihat aja ya, efek ini keren banget cok. Ini gue baru pertama kali ngeliat Garena bikin bundle efeknya kayak begini guys. Ini keren banget sih jujur aja guys. Ini bukan lebay ya, tapi emang keren cok. Apalagi ini nih mukanya nih kayak apa ya. Kalian kalau misalnya nonton Spider-Man Across Multiverse itu kan, yang kayak komik itu kan ada tuh musuh Spider-Man Miles Morales yang putih-putih gitu guys. Nah, agak-agak mirip lah ya, tapi gue yakin kalian gak tahu lah ya film itu guys. Jadi ya udahlah, ini kita langsung aja spinnya kan. Ini kalau kita lihat sih keren sih cok, caranya apalagi cok. Ya pokoknya the best lah ya. Ini kalau dikomboin satu set sih gue yakin bakal cocok guys. Oke, kita lihat aja ya, kita langsung borong dulu guys ya. Abis itu baru kita solo squad full setnya ya guys ya. Ini kita borong lah dikit-dikit guys. Tapi borongin gak usah lama-lama lah ya. Ini tadi gue stuck dari 90.000 diamond guys. Kita lihat aja jadi berapa diamond tuh. Kalau gak bagus udah gak bakal gue spin. Wih gila, langsung dapet cok. Anjir, ini keren banget sumpah bandelnya guys. Keren banget cok bandelnya cu. No debat guys ya, no debat, ini bandelnya keren banget guys. Oke, langsung kita klaim aja lah ya. Mana tadi bandelnya guys? No debat cok, keren banget bandelnya guys. Ini gue banyak banget guys bandel yang belum gue klaim ternyata cok. Astaga guys, aduh nanti lah ya kita review lah ya. Aduh, gue belum ngeklaim isi vault gue gitu guys ya. Nantilah guys, kita klaim semuanya guys tuh. Ada banyak banget kotak-kotaknya cok. Kalau kalian pengen gue buka, kalian komen aja guys ya. Oke lah, ini kita langsung aja klaim bandel pendekar Raja Wali cok. Oh iya guys, btw kalau kalian pengen beli bandel Raja Wali guys ya, kalian top up aja guys di Lapak Gaming ya kan. Kalian lagi ada promo tuh Lapak Gaming guys. Oke, kita langsung aja guys ya, klaim ini bandel guys. Aduh, ini keren banget sih bandelnya cok. Oke, kita pakai. Buset, keren banget cok. Tambah pakai tas ini ya kan, tas rempek cok. Pokoknya kita full rempek tema hari ini ya. Tema hari ini full rempek cok. Bentar, ini ada parasutnya gak sih rempek itu? Ada parasutnya nggak guys? Oh nggak ada parasutnya cok. Cuman ada surfboardnya doang ya rempek. Terus ini juga. Apalagi tadi yang rempek ya? Coba gue lihat guys. Sama ini. Oh ini emot ya? Ini emot guys. Coba kita cari ya. Mana guys emotnya guys? Itu emot bukan sih? Oh iya. Emot ya, kita langsung pakai guys. Kita coba stack guys. Anjay. Berarti nanti di in game kita bisa kayak begini cok seharian guys. Gila sih. Oke lah guys ya, langsung aja guys kita pakai parapalnya cuy. Oh udah. Katananya. Nah, ini bukan sih? Kayaknya ini sih guys, kayaknya ini ya. Terus sabitnya jangan lupa, sabit cakar naga. Kita bawa ke lobby cok. Wis gila bos. Anjay, keren banget cu. Oke, jangan lupa sebelum solo squad guys ya, kita falco dulu gak sih? Soalnya kalau gak falco agak bahaya juga gitu guys. Anjay, keren banget guys. Gila sih. Ini no debat sih. Ini musuh auto rata ini cok. Bentar, apalagi yang harus kita ganti guys? Kayaknya udah semua sih. Oh iya, skin gluel guys. Hampir aja
aja gue lupa gitu, cok. Padahal gue kan kalau main tuh selalu gluwol-gluwol ya kan, nggak mungkin lah gitu kalau kita nggak pakai skin gluwol ini, guys. Jangan sampai, cok. Oke, kita udah full set ya, full set MP, guys ya. Gluwol udah gue pakai, katana udah, parapal udah ya kan. Kita tinggal coba di in game nanti, guys. Oke, kita langsung aja solo versus kuat. Oke, Falco udah, langsung kita ready, guys. Kan, let's go. Battle Royale, bertempur dengan gaya. Oke. Wah, gila cuy, gua udah kangen banget, guys ya, solo squad cuy. Asli cuy, gua udah kangen banget, guys. Udah lama gitu gua kagak solo squad gitu kan, udah lama enggak ngonten solo versus squad, guys ya. Gila cuy, ini gua enggak berharap lebih ya. Maksudnya gua enggak berharap ya boya gitu ya, enggak berharap banget juga sih. Tapi ya semoga aja lah ini kita bisa boya ya, guys ya. Oke, guys, yaudah, ini yang paling aman ke rumah kanan ya. Yang rumah kanan cuma satu orang, guys. Tadi di rumah kiri samping sana itu ada beribu-ribu juta orang tuh. Aman satu orang mah gak masalah, guys ya. Lu tau gue ya. Kalau tau gue, mending lu jangan lu balik lobby, cok. Baby girl, kesini baby girl. Santuy guys. Di sono perang gede kan, untung gua enggak kesana, guys. Kalau gua kesono mati gua, cok. Oke, ini udah kita udah siap banget, guys ya. Tinggal gas kena lah. Enggak ada gua takut-takut nih, guys. Ini kayak perang gede gitu ya. Gua juga pengen, Bang. Ya, enggak ngajak-ngajak gua gitu. Oke, santai, kita tarik dulu, guys. Tarik dulu, bosku. Triple kill. Gua yakin masih ada orang gitu, cok. Udah rata, guys. Udah rata, guys. Ini di atas deh. Iya, di atas, cok. Oke, gua bom dikit ya kan. Kena tuh. Kutil anak. Gila lu, bro. Mau bokong-bokong seorang gadget lu ya. Nggak tahu nih, ha. Salah sih dia. Wah, ini apaan, guys? Finishing move, guys. Coba kita pakai ya. Kekuatan dari dalam. Oh, bisa gitu sekarang, cuy. Gua baru tahu, guys. Update-an FF sekarang bisa ngesambit kepala orang, cok. Gila sih, kita bisa finishing, guys. Ya, keren sih. Mungkin kedepannya bisa lah tambah skin finishing gitu. Jadi kita tuh ada skin finishing gitu, guys ya. Contoh finishingnya masukin ke dalam portal terus orangnya hilang gitu loh. Kan bagus gitu, guys ya. Ya mungkin siapa tahu lah Garena ngeliat video gua gitu tuh ya. Busuk terlihat. Oke, santai bang, gua. Gua nembaknya bercanda doang kok, bang. Jangan panggil temanmu please. Ya, jangan panggil temanmu, bang. Apa gue bilang, guys? Temennya pasti jalan sini, guys. Oh, ini dua orang, cu. Dua orang di sini, cok. Samret, Tom. Sedah. Senjatanya ngeri banget, cu. Sumpah, kabur dulu dah. Gila lu. Senjatanya sakit banget, cok. Shotgun kali 1000. Sakit banget, buset. Untung kena mental gue, cok. Untung gue tadi pakai Sonya ya. Kalau nggak pakai Sonya gagal konten gue, guys. Astaga. Sonya emang berguna sih. Sekarang kita tes review parapal ya kan. Anjay, kenceng banget cuy tembakannya, cuy. Gila nih tembakan parapalnya kayak mengingatkan gua sama sekar 2 juta guys. Apa gua terlalu berlebihan ya. Tapi kayak sekar 2 juta cuy, Retro Prime cuy. Coba ya gua tes tembak ya, ini mumpung ada sekar 2 juta nih sebelah gua, guys. Oh enggak. Lebih cepat sekitar 2 juta ya. Tapi masalah damage sih 11-12 sih, guys.
Masalah enak headshotnya juga 11-12 sih kalau kata gue. Kita pecahkan pala. Ledak. Ya teh boy, kita finishing dulu ya guys ya. Cerot. Asik juga guys ya, maki finishing move. Tapi kayak kurang menantang gitu, cok. Cuman kayak di tabok doang gitu guys. Mungkin kedepannya harus ditambahin sih efek-efeknya sih. Kita ambil palanya lagi. Aduh, nggak pala. Wah, astagfirullah, tadi udah di kepala, guys. Waduh, amat lah ini. Ada orang lagi nih, guys. Jadi kita test drive dulu nih, para apal, ya kan. Para apal gue belum makan kepala orang yang banyak nih, cok. Baru satu orang tadi kayaknya, guys. Meledak si Ate Boy. Pecah. Jangan sampah dong. Jangan sampah ntar. Gak dapet. Ini. Apaan ini? Gila sih. Gak boleh guys ya. Please jangan nembak ke jarak jauh dong. Gue kalau jarak jauh dong. Gue udah feeling banget cok. Mampus, panik gak lu? Gue udah feeling banget tadi cok. Please lah jangan nembak ke jarak jauh. Bener aja ya kan langsung ditembak. Oke ya, kita datangin lagi ke satu ini ya guys ya. Kita kita tes drive apa-apa. Alamak, menunggu kau bah, menunggu kau. Siapa dia pakai? Lah. Ampun cok, langsung dira satu RT gua, guys. Astaga naga. Ya elah, kill 13 doang cok. Battle Royale, bertempur dengan gaya. Oke. Aduh, gua gak puas cok, cuman kill 13 guys. Tadi tuh gua udah berasa main FT guys, asal kalian tahu ya kan. Kalian bayangin cok, tadi tuh ada satu orang ya di atas pakai AWM guys. Satu orang AWM. Terus di depan tadi yang di arah-arah toolbox itu satu orang. Terus di samping di batu ada satu orang guys. Bayangin aja cok. Yang gua kesel tuh pas gua jumpsuit, dia pakai Orion cok. Pas pakai Orion gua ditembak sama AWM kan. Apalah, gua cuman solo squad nani. Malah ketemu musuh setup FT. Agak kesel gitu gue guys ya, tapi gimana gitu. Oke. Gila cuponnya tuh berpengaruh banget gue, sumpah deh. Gua ras dulu nih si kambing ini ya. Musuh terlihat. Rata kau dek, rata kau tuh. Kau belum tahu aku full rempek nih nani. Wih, anjay. Jangan nih. Rata kau bosku, kau gak tahu dia aku. Ipos Gadget comeback di Free Fire Battleground ya. Kau catat itu baik-baik di otakmu, oke? Kau catat baik-baik di otakmu kalau William Gadget sudah comeback di Free Fire ya. Oke. Langsung rata guys ya. Ada apa-apa nih, nice. Gila cuk, langsung rata cuk, kena mental sih mereka guys. Orion tuh ngeselin kalau misalnya lu momen-momen lagi satu lawan dua cok. Atau misalnya yang kayak tadi lah. Kalau misalnya tadi yang 4 orang tadi ada yang pakai Orion, pasti gua kecoh cok sama dia cok. Orion tuh emang ngeselin cok. Yaudah lah ya, anggaplah berlalu guys. Kita fokus sama yang satu ini dulu cok. Oh, perang jauh kah? Ngajak perang jauh kah? Kita coba perang jauh nih bos sama para bos. Let's go bos.
Ayo dek. Ayo dek. Ayo dek. Dia kayaknya di balkon dah, ngapain nih ah. Di balkon tuh gak bisa diaim cu, gak bisa adu aim sama yang balkon guys. Di balkon cu, slow slow. Woi. Ah kau ini ya, minta dipecahkan palamu rupanya ya. Slow slow slow. Kita perang jarak dekat saja sini, kita pecahkan biji otak kau. Astagfirullah. Kayak begini guys. Mampus! Mampus kau! Mampus kau ya! Mati kau semuanya! Kuratakan kau semuanya! Jangan kau macam-macam sama aku ya, William Gadget di sini. Ah, oh, gila cow. Sumpah gue ada feeling, ah udah lah kata gue ya kan. Ternyata masih ada harapan cu. Intinya kalau lu pakai Sonya itu lu bakal gagal konten itu jarang gitu guys ya. Ah, ayo kau panik gak kau? Kau sisa satu orang ya? Kau sisa satu orang ya? Ngaku. Sisa satu orang kan? Kayaknya sisa satu orang gitu. Mana dia? Ah kan? Sisa satu orang kan gue udah tahu guys. Gerak-gerik sisa satu orang tuh pasti kayak gitu cok, ke ujung-ujung. Oh, satu squad lagi camping nampaknya di sana guys ya. Lagi camping dia, cok. Lihat tuh guys, lagi camping guys. Tuh. Gua sengaja enggak nembak. Tuh, dia lagi perang jauh noh. Sengaja gua enggak nembak. Astaga naga, gua mati cu sama Bijon. Bodoh amat lah ya, penting udah rata 4 squad apa 5 squad gitu sama gua guys. Gila cu, dari tadi gua ngeratain satu squad mulu guys. Anjay, tapi karena Sonya sih, kebanyakan karena Sonya cu. Wah gila sih guys, berarti tadi itu udah total 13 ditambah 15 ya. Nih guys, 13 ditambah 15 guys, berarti 28 kill ya. Nanti judulnya paling gua buat 28 kill guys ya. Berarti ya itu guys, 28 kill itu bukan clickbait coy. Berarti beneran 28 kill. When it comes to the Garcias, I'm the good boy. Oke lah guys, gitu aja konten kali ini. Semoga kalian suka guys ya. Kalau kalian pengen request konten, kalian komen aja di bawah guys. Nanti gua bakal baca komenan-komenan kalian coy. Oke, gitu aja guys. Gitu aja. Yo, bye-bye.